Pelaku UMKM juga perlu mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI demi mencegah penyalahgunaan produk atau merek. Seperti yang terlihat dalam kegiatan pembekalan pendaftaran HAKI UMKM atau hak merek oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel di Karebosi Primer Hotel Makassar pada Rabu 15 Juni 2022. Ratusan UMKM dari sejumlah daerah di Sulsel dengan antusias mengikuti pembekalan pendaftaran HAKI. Pasalnya, HAKI dinilai akan memberi dampak baik bagi usaha mereka. Salah satunya dengan memiliki hak merek dan didaftarkan secara gratis. Sehingga para pengusaha UMKM dapat melakukan promosi besar-besaran, mulai dari promosi secara langsung maupun secara online. Mengenai acara yang diselenggarakan pada hari ini itu sangat bermanfaat sekali buat pelaku UMKM untuk mendaftarkan hak mereknya supaya tidak diklaim orang lain. Alhamdulillah dengan diadakannya kegiatan ini dari Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan membantu UMKM untuk mengadakan hak merek mereka atau HAKI, pembekalan pendaftaran HAKI merek UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sebagai pimpinan Kecamatan Ujung Pandang untuk Golkar merasa senang sekali, terbantu sekali UMKM dari kecamatan-kecamatan seperti Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rapocini. Warni juga mengajak sejumlah UMKM asal Makassar untuk mengikuti pembekalan agar usaha mereka juga dapat memiliki hak merek dan lebih mudah dipasarkan baik secara langsung maupun dipasarkan secara online di sejumlah marketplace. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.